mengharapkan semua anak-anak berdoa. Iya. Dan di dalam kesukaran, amin, kesulitan apapun, ya, mintalah kepada Dia. Amin. Karena Dia yang mempunyai segala-galanya. Ya. Dalam susah, amin, dalam senang, ya, harus tetap mengucap syukur. Ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. 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 Yakin dan tiada. Ya. Amin. Bagaimana 32 tahun yang lalu, ya, Mama memelihara kamu semua, ya, dengan tanpa sesuatu apapun. Amin. Hanyalah Mama berharap Tuhan sajalah yang mengatur, ya, laku langkah daripada semua anak-anak. Tuhanlah menjadi bapa, Tuhanlah menjadi suami. Saya bisa membesarkan anak-anak ini. Yesus. Kadangkala saya di atas tempat tidur, saya sembahyang dan menangis. Dari manakah saya mendapat makanan sampai saya kasih makan anak-anak sekian banyak? Dari manakah saya mendapat uang sampai saya bisa menyekolahkan anak-anak? Tapi di balik itu, hamba yakin dan percaya bahwa apa yang saya telah minta daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan. Minta Tuhan berikan yang terbaik bagi tiap-tiap anak-anak. Dan sampai saat ini Tuhan masih tetap menyertai dan bimbing. Jadi ingat, supaya di dalam susah sukar sekalipun, janganlah mengharapkan diri sendiri, karena tidak ada guna kalau tidak bersandarkan Tuhan. Maka sia-sia semua usaha dan pekerjaan. Jadi semua harus mengimani Mama punya doa. Oh, di dalam duka, di dalam suka, di dalam senang, tetap mengucapkan dan terima kasih. Dulu saya susah, sebagaimana tadi kita menyanyi, Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik. Amin. 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 Mama bicara dan keluar cahaya baru firman Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Sepuluh tahun.